aku buka pagar belakang ya teman-teman, karena aku masih cari ayam mutiaraku, hilang belum pulang. Ini aku lewat di belakang rumahku ya, di sini aku mau cari di sebelah sana. Kayaknya ayam mutiaranya tuh tadi kata orang-orang ada di sana, di ujung jalan sana lah itu. Dia nih di halaman rumah orang teman-teman. Mudah-mudahan aja ada di sana ya. Takutnya tuh kalau masuk ke hutan gitu loh. Kayaknya tadi ada yang lewat-lewat di sana ayamnya itu. Tapi nggak tahu. Kita lihat dulu ya. Ini aku lewat di belakang rumahku. Ini kelihatan ya rumahku. Ini rumahku dari belakang kelihatan teman-teman. Nah, ini kelihatan tuh. Nah, ini teman-teman aku hujan-hujan cariin ayamku. Tadi ada yang lihat di situ, tempat tetangga situ. Kok jauh banget ya mainnya ya teman-teman ya. Aduh, katanya tadi lihat. Oh, ayamnya yang itu ya. Gembung-gembung gitu ya. Iya, aku bilang gitu. Tiga ekor. Iya, tiga ekor. Aku gitu bilang. Nah, ini teman-teman aku sampai hujan-hujanan mencari. Nah, ini. Nah, dari sana. Aku sampai sini carinya, ya Allah, di mana no ayamku? Aku sampai hujan-hujanan nih pakai payung, teman-teman. Aku takutnya kalau dia masuk ke kandangnya orang ya, takutnya tuh gitu. Tapi ya kita coba lah. Kalau orang lain bukan miliknya pasti kan nggak mau ngambil ya. Gitu ya teman-teman. Tapi aku mau coba cari. Kata tahu nih sini banyak sih ayamnya. Tapi katanya tadi di sini main-main. Kita cari dulu ya. Lah main sampai sini memang tuh sukanya main-main gitu. Tadi di sini katanya. Tadi yang lihat di sini tiga ekor. Iya, emang ayamku tiga ekor tadi ke sini gitu. Ya wes lah. Aku sampai jalan, sampai di jalan raya loh. Gimana nih teman-teman? Tak tanya dulu ya. Nah, ini tadi main di dekat jambu-jambu sini katanya orang-orang tuh. Ya Allah nih. Lah nenek saya nangkap piye? Terus aku piye ayamku? Ya Allah, piye iki teman-teman? Hujan lebat ya. Kita balik aja ya. Aku lewat sini. Udah, aku udah tanya sama itu Mbak Eni ya. Ya memang ada di sini tadi karena dia mau di jalan, mau keluar jalan raya situ terus digiring lah masuk kandang tadi. Nah, tadi pas bocah-bocah tak suruh cariin, ternyata ketemu. Ya terus diambil tadi. Tadi dimasukin, dikiranya orang tuh ayam hutan. Itu nemu, nemu kok tiga. Akhirnya tadi udah dimasukin kandang situ loh. Nah itu, nah di kandang situ dijadiin, kan ayamnya banyak di sini, ayamnya Mbak Eni. Jadi dijadiin satu situ sama ayam-ayamnya. Terus nanti kalau ada orang cari katanya, ya udah terima kasih, aku bilang gitu. Iya itu ayam aku gitu. Ya Allah, aku sampai hujan-hujanan loh, teman-teman. Nah, ini di sini nih, ini banyak nih temennya. Di sini juga ada makamnya Mbah. Makamnya Mbah di sini ya, teman-teman. Oke, aku tak lewat dulu, ada motor. Nah, ini ya Allah, aku udah sampai. Ternyata sudah diambil sama anakku, ya udah. Tak suruh cari tadi itu. Pokoknya dicari. ternyata bagus ya. Itu rumahku dari sini kelihatan. Nah, ternyata kelihatan, teman-teman. Sudah di shottingan ini. Aku kehujanan loh, teman-teman. Tapi aku bawa payung lagi loh, payungku. Ya Allah, kabelnya kok melolor ngene iki. Oh iya, kabel lampu. Enggak apa-apa. Ya Allah Gusti, sampai hujan-hujanan aku lewat pagar belakang sana. Ya udahlah, enggak apa-apa. Nanti aku masukkan ke itu aja. Ke halaman samping aja. Supaya dia enggak melarikan diri. Tuh, ternyata rumahku kelihatan teman-teman dari sini. Yes. Aku becek-becek deh nih. Ini teman-teman aku becek-becek. Nah, kita lurus ya, banjir. Nah, itu teman-teman. Aku bisa syuting rumahku dari sini. Tuh. Ternyata rumahku dari sini kelihatan besar. Nah, itu teman-teman, gede kan rumahnya? Kelihatan besar loh, itu dapurnya aja serumah loh. Nah, itu. Di rumahku teman-teman.
dari belakang. Nah, ini sengnya. Nah, air batasnya rumahku di sini. Nah, itu rumahku kelihatan. Ada. Piye iki wis kena. Wis kena enggak apa-apa lah. Nah, ini pelemku. Tuh, rumahku kelihatan dari sana. Itu rumahku juga dapur kelihatan itu. Kita lewat sini lagi ya, mudah-mudahan enggak ditutup lagi semua anak-anak. Nah, ini teman-teman. Hujan-hujan gula iya, Masya Allah. Yes. Yes, gak apa-apa lah. Aku lewat pemburi meneh. Nah, ini dia. Ini pagar darurat ini, teman-teman. Kalau ada truk kita nganu lewat di sini. Ya Allah, hujan-hujan, teman-teman. Aku udah sampai rumah lagi ya, teman-teman. Ya, ternyata tuh dimasukin kandang lagi tuh sama anak-anak. Ya udah. Aduh, ya Allah, ayam.